Dan selamat petang kembali bersama dalam Miza Express Khamis 5 Rabiul Awal 1442 Hijriah bersama dengan 22 Oktober 2020 Masihi. Seperti yang saya janjikan tadi, ada artis baru menamakan dirinya Is Ibrahim dengan lagu single pertamanya Baby I Love You. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ni. Alhamdulillah sehat nampaknya ya. Sehat. Cuaca tadi dalam perjalanan ke sini macam mana? Hujan. Mendung. Jadi mudah-mudahan pemandu-pemandu di yang mendengarkan kita ketika ini dalam keadaan tenang memandu. Jadi Is, mengenai Baby I Love You, apa cerita sebalik lagu ini? Maksudnya lirik lagu ini mengisahkan pasal apa? Cerita lagu Baby I Love You ini waktu cerita cinta. Aha. Cinta monyet lah boleh dikatakan. Adakah ia cerita maksudnya dibuat oleh siapa ni? Saya sendiri. Is sendiri. Ya, Is sendiri. Adakah pengalaman ataupun cuma reka-rekaan cerita? Boleh dikatakan dari pengalaman saya sendirilah. Okey. Jadi memang bercinta lah sekarang. Dah cinta lama ni. Atau rahsia? Rahsia. Okey. Sepenuhnya ciptaan melodi pun Is sendiri. Ya, saya sendiri. Alhamdulillah. Jadi ini merupakan lagu pertama dari Is. Sejak bila Is mula menyanyi sebenarnya? Kalau Is mula menyanyi dari umur 16 lah. Sekarang usia? Usia sekarang 25. Jadi 9 tahun sudah. Ya. Pernah ikuti sebarang pertandingan atau apa? Tak. Oh, kenapa? Kurang keyakinan, kepercayaan diri itu kurang kali. Jadi masa 16 tahun sampai ada lagu Baby I Love You ni menyanyi di mana saja? More to media sosial lah. More to cover lagu, kadang-kadang ke YouTube, kadang-kadang more to my Instagram lah. Banyak cover lagu. Jadi pasti ada komen-komen negatif, positif. Macam mana so far lah, alhamdulillah more to positive thing lah. Okey, jadi itu lebih meyakinkan. Yes. Is lah. Ha, dan nampaknya mereka yang memberi komen tersebut membantu secara dan langsung lah Is merakamkan. Yes. Lagu ni. Betul deh. Okey, jadi di mana Is rakam lagu Baby I Love You ni? Baby I Love You Is rakam di High Top Studio Kuala Lumpur. Okey. Yes. Is ditaja. Yes, Is ditaja. Macam mana boleh tu? Banyak artis diorang berusaha sendiri untuk rakam lagu, yes, bayar sendiri, dan Is untuk lagu pertama ditaja oleh H oleh MNM Entertainment. Okey. Yeah. Macam mana boleh tu ceritanya? Sebenarnya ceritanya tanpa sengaja, Liv. Tanpa sengaja di media sosial kan. Dan I tried lah one of the company ni dengarkan lagu my ni. Single ni. Dan diorang pun macam bagi sokongan. Aha. Macam menguatkan itu keyakinan tu buat lagu ni dan diorang pun mau produce lah. Okey. Jadi berapa lah bila tu ceritanya? 3 bulan lepas. Ni maksudnya lagu Baby I Love You ni rakamannya sudah berapa lama prosesnya? Prosesnya ni maksudnya 4 months. 4 bulan. Rakaman untuk proses rakaman untuk Baby I Love You ni sampainya siap 4 bulan. Okey. Jadi puas hati dengan penghasilannya? Alhamdulillah, Dave, kalau dikatakan puas hati memang Is puas hati lah. Apa genre lagu ni sebenarnya ni? Pop. Jiwa Is sebenarnya pop. Memang yes, pop. Yes, memang pop. Jadi selepas ini nanti jika ada rezeki, Is akan terus mengeluarkan lagu-lagu yang insya lain. Insya Allah, masa terdekat ni Is akan nanti mengeluarkan lagu. Maybe more genre lain lah. Okay. Siapa artis Brunei yang Is kagumi yang macam wow? Ada satu dia. Juan Madia. Juan Madia. Yeah, that's kenapa? Why I do. Juan Madia ada potensi, ada tepung buat lagu sendiri. Aha. Dia boleh kompos lagu. Dari sanalah dia selalu bercontoh daripada beliau. Kampang sejuk. Juan Madia, okay. Juan Madia. DM. Okay. Jadi Is, apa perasaan Is bila selesai lagu Baby I Love You ni, tunggu siaran saya lagi ni? Perasaan sangat happy lah. Happy sangat. Bangga. Dan dapatlah, dah percaya lah. Jadi macam mana dengan music video? Ada perancangan atau sudah di coming soon? Dalam pembikinan. Alhamdulillah. Yeah. Jadi semoga dipermudahkan, dilancarkan. Jadi Is mungkin ada ucapan untuk sesiapa yang memberikan sokongan. Okay. Untuk Is. For the last, terima kasih kepada semua yang terlibat dalam penerbitan lagu ini. Terutama sekali for company production MNM Entertainment and my big family, Ibrahim family and Masrina family yang memberi sokongan and mendoakan Is yang tanpa henti untuk kebaikan Is. Dan juga penghargaan kepada Pelangi FM yang memberi peluang bagi ahli-ahli muzik tempatan seperti saya untuk mempertengahkan bakat-bakat.
Okey. Ini macam terharu saya bunyi je. Terharu macam first single macam orang fikir macam benda ni macam biasa-biasa. Yes. Tapi kepenatan untuk satu lagu ni orang dah faham. Jadi bila siap dan kan diperdengarkan, rasa macam berbaloi lah. Faham. Satu saya kemenangan faham. Saya faham. Buat satu lagu bukan mudah. Tidak semudah mendengar sebenarnya. Betul. Jadi hargailah setiap karya yang dilakukan oleh siapapun. Jadi Is, mungkin ada rakan-rakan baru yang ingin mengenali Is dengan lebih dekat, laman sosial Instagram, Facebook kalau ada, kongsikan. Is ada Instagram. Boleh layari @izzidrahim_official. IZZIDRAHIM_official. Jadi kepada Auda yang ingin mengenali lebih dekat lagi, siapa Is Ibrahim, ikuti Is melalui Instagram IZZIBRAHIM_official, OFFICIAL. Jadi Is, semoga sukses dengan lagu Baby I Love You. Jadi semoga yang mendengarkan lagu ini terasa dirinya baby dan di I Love You kan. Yes. Hati-hati balik nanti, cuaca hujan. Selamat mendengarkan Baby I Love You. Baby I Love You dari Is Ibrahim, eksklusif untuk Auda hanya di Pelangi FM. Di sini bermula lagu Brunei terbaru. Jantungku laju.